Let's go teman-teman. Kita sudah selesai ngalahin babi. Sekarang masih tetap sama di satu alur ya, di rawa ronteng. Di rawa-rawa, dan gue juga habis ganti senjata. Nyoba kayaknya senjata biasa aja atau gimana ya, karena dia nembaknya cuma sekali reload. Sekali reload gitu. Mungkin gue harus ganti senjata gitu. Hei! Nice. Agak susah sih pakainya. Alright guys, dan tampaknya ini karena kita akan bersih-bersih mapnya ya, jadi gue bakal ya biasalah. Kita skip lagi sampai nanti kita ketemu dengan pintu bos ya. Well, kita sudah sampai, entah ada di mana teman-teman. Depan kita ada seseorang. Ada butterfly. Nightingale, halo. Ngobrol-ngobrol lagi. You are not of this place. Tell us. Where do you hail from? Dia jual senjata ya. Jadi ada site gua baru beli dari vendor kita yang baru, si manusia atau ibu kupu-kupu. Ibu peri kita, teman-teman. Depan juga ada Sevan alias The Stone. Ya, let's do this boy. Bentar gue tembakin dulu yang belakang. Itu yang receh-receh semuanya teman-teman. Setelah menempuh perjalanan yang jauh teman-teman, akhirnya gue sudah membersihkan semua sekali lagi yang ada di bagian belakang. Dan kita terusin masuk ke dalam gua. Bentar. Gak ada apa-apa. Jadi kita langsung masuk saja ke dalam teman-teman. Biasa-biasa perjalanan panjang lagi untuk membersihkan area-area dungeon dan sekitarnya. Let's go. Smoke weed every day, dan disinilah kita kembali teman-teman, dekat sekali dengan gambar kabut yang berada di depan sana. Siap gak siap? Let's go. Let's do this. Mana lawan kita? Oh, lawan kita dukun. Kira-kira skill dia apa teman-teman? Kayaknya easy match tuh. The Troll. Oh, The Troll nih. The Troll. Ini salah nama dia ya. The Troll. Tembak kok susah aja. Damage kita ini perih teman-teman. Ini hijau-hijaunya kok lumayan ngeselin ya. Tarik nafas sebentar. Seharusnya ini bukan masalah teman-teman. Gua akan ajak dia buat berdansa kiri dan juga kanan. Nice. I mean like kita punya banyak celah. Gua bakal coba buat goreng-goreng anak kita. Come on. Looks good. Tetepin lagi, tempelin aja. Tapi gue gak percaya sih kalau kita satu kali run bisa menang lawan raja-raja kayak gitu. Tapi ya, ya kelihatan lumayan lemah ya temen-temen. Biasa fokus minion dan black hole, cok lu makan tuh black hole gua. Meleset ya. Yes, black hole gua meleset. Oh, no, connect. Satu bar lagi teman-teman. Mau kemana kamu? No, itu apa, astaga, meledak terus. Gua gak bisa pakai Dragon Heart. Biasa teman-teman, rematch untuk kesekian kalinya. Jadi ternyata dia punya, ini lumayan mengerikan ya. Tadi yang waktu first encounter gue bilangnya dia lemah gitu, tapi abis pulang-pulang berapa kali gue lihat ini raja sebenarnya punya potensi. Dalam artian dia bakal nge-spam skill waktu dia mau mati. Jadi bukan di awal-awal kayak kita lagi main sekarang ya. Tambah raja, kita bersihkan dulu coro-coronya.
biasa teman-teman. What? Nice. No. Oke. Okay. Gue gak tau apa gue salah senjata atau gimana, tapi gue suka banget pakai yang void ini, senjata black hole kita. Kita sembuhin dulu bleeding. Kita cari dia ada di mana tuh? Ada di depan kita. Tambahin fire rate aja. Fokus ya. Ini anakannya juga lumayan kecil ya. Ayo kalian semua, lihat yang jauh. Kita kasih black hole aja ke sana. Jangan sampai ketarik ya guys ya, karena black hole bakal kena diri kita juga. Gak cuma musuh, tapi diri kita juga bisa kena black hole. Ini dia nih, ini yang bahaya ya. Gimana ketika dia sudah nge-spam skill di bawah kakinya kita? Satu-satunya jalan yang bisa gue pikirkan adalah kita cuma menghindar dan begitu selesai, itu ada opening buat kita tembakin dia. Tadi itu salah. Wah. Backstep gak tuh? Di backstep lagi gak tuh ya? Ini ada minion-minion kecil. Kita pakai trigger hard juga. Nah ini kalau udah keluar, saran gue adalah menghindar aja teman-teman. Belum. Kurang satu bar lagi nih bahaya. Satu bar kita gak boleh hilang fokus teman-teman. Takutnya dia nge-spam di bawah kaki. Dan kalau kalian menembak juga, jangan lupa selalu sambil jalan dan sambil jalan. Akhirnya teman-teman, kita berhasil sebelum dia keluarin skill hijau-hijau di bawah kaki. Oh, it's over. Still standing. Yo, still standing. I call that a win. Yeah. Kalian kira seri kita akan berakhir sampai di sana? Belum. Karena gue masih belum puas untuk membantai satu raja. Kurang. Gue bakal coba buat cari raja yang kedua lagi. Jadi seperti biasa teman-teman, apa? Kita teruskan langsung sampai pintu gerbang kabut berikutnya. Smoke weed every day. Ciloba, depan dari pintu yang berikutnya. Ini masih bukan kabut ya, ini dalamnya isi dungeon. Biasanya habis dungeon, baru kabut. Let's go. Nah, di dalamnya itu ada stone. Habis stone, bentar. Ini dungeonnya kita masih clearin musuh atau enggak ya? Oh enggak ternyata teman-teman. Ini langsung boss. Menarik sekali. Di ancient span, ada apakah dari balik smoke kita yang berikut ini? Apalagi sekarang. Waduh. Kok besar ya? Oke teman-teman. Ini kayak siluman. Ini monster lebah ya, tapi versi udah termutasi beberapa kali. Silis 15. Fokus aja di kepalanya. Merah-merah berarti kita hit critical damage. Lemah juga nih. Wow, kok ada dua? Satunya mana? Itu apa tuh Exilis 16? Gak apa, gua gak tau dimana. Kenapa bisa tiba-tiba ada dua? Okay. Tembakin, aduh, kesabet. Gua black hole kamu ya. Makan di depan muka lu, pas. Jaga tuh black hole. Ada suara. Oh, satunya di belakang teman-teman. Depan sama belakang. Kemana kamu? Sinilah. Weh, kita fokus satu dulu ya. Kita tinggal lagi yang berikutnya. Loh, di belakangnya kita ini sakit banget juga. Ternyata mereka ada dua dan mereka saudaraan. Skillnya mereka juga sama. Bara-bara ini ngelempar ke atas. Masih bisa di-rolling gampang. Gue pengen hit yang di belakang sini karena dia udah hampir mati. Belum, jangan. Lagi teman-teman, itu no lah. Hampir mati ya. Fokus, jangan sampai terjadi kejadian yang sama teman-teman. Makan tuh. Lo bisa jatuh juga teman-teman. Astaga. Sekarang gue lebih serius lagi nih. Ayo, yang belakang kita belum senggol guys. Udah mau mati kan? No. Nyaris. Yang belakang ngeselin banget. Anak
kamu. Jadi yang ujung satu tadi udah mati ya teman-teman. Coba dulu sebentar, ini ada spirit-spirit. Kalau 1v1, gue yakin banget bisa menang. Tadi sisanya itu ya, waktu mereka lagi berdua. Oh, tinggal satu ini mah, bebas. Nah, ya mau apa? Apa yang kita? Terus, nyabet. Eh, mau apa? Saudara lu udah ada nih, Xilis 15. Kita black hole teman-teman. Kasih damage yang gede banget. Boom! Lihat. Begitu pecah hilang seperempat. Lihat. Aduh, mati kita. Selamat. Ya, summon spirit-spiritnya dia, whatever. Oh! Ini. Dikit lagi, sama-sama tip. Peace. Nice. Yeah! Aduh. Nyaris banget, teman-teman. Nyaris.